Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Melonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana di sini ada tayangan lagi nih mengenai Ayu Ting Ting bersama Reza Rahardian. Dilansir langsung dari MNC TV, 30 detik terpesona MNC TV. Sik asik, pesona lelaki ini bikin Ayu gak bisa tidur. Official MNC TV, 30 detik terpesona MNC TV. Giveaway kelas balik, momen-momen epic dan viral program MNC TV bisa dapat hadiah. Follow dan jawab pertanyaan video 30 detik terpesona MNC TV nih. Yang mau hadiah langsung aja ya, tebak pertanyaan yang diberikan oleh MNC TV, pastinya dapat hadiah menarik dan banyak banget nih untuk sahabat semua di rumah. Ayo dong beramai-ramai ikut giveaway yang diadakan oleh MNC TV tentunya. Dan informasi terbaru nih untuk malam hari ini, akan ada Ayu Ting Ting lagi nih. Di sini ada BTS Trans 7, dilansir langsung dari BTS Trans 7 nih. Andre Taulani dan Hesti Purwadinata dapat hujan uang, jadi kaya raya melintir penuh harta, tapi malah jadi songong sama teman-teman lamanya. Memang deh OKB mah gitu. Saksikan OKB berlimang harta orang kaya bodong malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Pasti ya BTS bersama Andre Taulani, Ayu Ting Ting dan sederet artis yang lainnya yang pastinya menghibur dan mengkocok perut sahabat semua di rumah. Dari Ai Igun, mukanya Ai bentuk muka lidung. Agun, kenapa mukanya pada penyok-penyok? BTS dan setuju. Itu muka apa? Bumper mobil. Wajah Ayu seperti orang Turki, hampir enggak nge. Ayu Ting Ting dengan trio Awa, dari posternya aja lucu apalagi isinya. Akhirnya teh Hesti comeback. Wah, ada Mbak Hesti love you. Hore full team auto nonton nanti malam. Komandan kayaknya harus operasi rahang dah nih. Kau mukanya ngeselin semua. Mukanya kok aneh ya. Keren. Ini pasti kocak banget. Dan episode kedua di sini juga ada Jodohku Dipatok Seragam. Wah, udah kayak judul sinetron-sinetron berkelas lainnya ya. Jodohku Dipatok Seragam. Jangan lupa bagi sahabat semua saksikan BTS nanti malam nih. Pastinya seru banget, dari posternya aja udah wah banget nih, apalagi isinya, bener kata sahabat semua ya. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa nanti malam saksikan BTS Bercanda Tapi Santai bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan juga Andre Taulani serta artis-artis yang lainnya yang pasti fenomenal malam ini. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ikuti giveaway yang diadakan oleh MLC TV. Buka Instagramnya dan jawab pertanyaannya, pasti sahabat dapat hadiahnya nih. Oke sahabat, jangan lupa selalu tonton channel ini, karena pas channel Mimin selalu memberikan informasi-informasi terbaru sesuai dengan fakta yang ada nih. Selamat beristirahat untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.